Kenalin, ini Caca, adiknya Sigit. Oh ya, Satria. Kamu kalau habis party, suka ajak teman pulang. Pulangannya harusnya semalam dong. Nanti kamu aku cium di sini loh. Ih, Mas Hasan. Habis. Siapa dulu calon istrinya? Cantik sih, tapi player banget. Masa perempuan player? Listen they! Woohoo! Ngelihat anak-anak itu bermain, gembira. Kamu gak ingin segera punya anak. Anak itu berubah. Berubah jadi pribadinya sendiri. Bukan lagi jadi bagian orang tuanya. Sampai kapan kamu tutup mata, Ratna? Kalau ayah itu bisa mempercepat prosesnya, kita-kita ini bisa langsung aja nunjuk Eka Jaya sebagai kontraktor utamanya. Satria itu bom waktu. Mami takut ada apa-apa. Let's say sesuatu yang tertunda. Kalau di luar kamu bisa ngajarin anak orang soal filsafat, kenapa anak kamu gak bisa kamu omongin? Yan, kamu gak mau ngomong sama anak-anak. Saya kok khawatir sama Satria. Yan. Mas, aku gak mau jadi korban sirkus politikmu. Minta darat bangsat. Lu urusin semua, gua gak mau berurusan sama orang-orang itu lagi. Gua juga enak sama mereka. Tapi uang udah masuk setengah. Kita mulai bareng, kita selesain bareng. Kamu tahu gak, kita udah habis banyak buat kamu. Satu hal, Pak. Tolong minta maaf ke ayah saya.